pula aku lagi suka. Lah, aku gurau je. Itu pun kau nak nangis. Bila gambar tu? Hey. Kau okey tak? Sampai tak sedar aku datang sini. Kau baca apa? Sarah. Kenapa? Dia hantar email dekat aku. Kau percaya ke dengan cerita Sarah? Percaya ke tak percaya tu, kita kena pergi dulu. Kalau betul lah tu kes pembunuhan bersiri, mesti dah kecohnya lah. Dia orang tu tak kecoh sebab kes pembunuhan ni berkaitan dengan kepercayaan kuno. Kuno tak kuno, ni polis lah. Mana nak kira semua tu? Habis tu, kau tak percaya? Ah? Maknanya Sarah tu tipu kita? Hola. Hey, Jack. Hey. Yo. Hai. Okay, eh? Hey, bila nak pergi? Pergi mana? Aku dah hantar email Sarah tu dekat dia orang. Cerita ni mesti gempak. Aku dengan Deli nak buat laporan khas untuk majalah kita orang ni. Editor kita orang pun dah setuju dah. Kau tak kisah ke nak buat cerita macam ni? Aku tahulah aku ni penakut. Merajuk pula. Ni editor korang bagi ke tak? Bagi. Tapi ni ha, Dani ni macam tak nak pergi je. Tak adalah. Aku pun tak nak pergi. Alah, setiap kau jangan risau lah. Ha? Kalau kau pergi, dia mesti pergi punya. Dia mana percaya kau pergi dengan aku? Vak-vak macam ni, aku boleh handle. Okey? Senang. Mana beli rokok kat sini? Tak takut kena saman ke? Ni, jadi ke tak begini? Pergilah, weh. Aku dah Google lah. Eh, kau janganlah buat muka macam tu. Ha? Kita ni sekawan, pergilah. Ha? Adventure. Ha? Cerita-cerita macam ni, inilah yang orang nak baca. Okay? Memang pernah wujud kes pemujaan patung jerami ni. Itu kepercayaan kuno je lah, Jack. Diorang ambil nyawa manusia, konon-kononnya, nak hidupkan patung jerami ni. Mana tahu, kepercayaan tu masih wujud lagi. Kawasan hutan, Jack. Bila tembuas lah kot. Ha, itu yang kita kena siasat tu.
Bila kawan-kawan kamu nak datang? Lusa. Kamu dah bagi tahu Pak Mail. Perlu ke Sarah bagi tahu Pak Mail? Nanti apa pula kata dia? Kan orang kampung sak dia. Hari tu polis tahan Pak Mail untuk bantu siasatan. Kalau dia dah dilepaskan, maknanya dia tak bersalah lah, Mak. Itu kata kamu. Kata Pak Mail, kamu tak tahu. Kau ikut sekali ke tak? Eh, kalau aku tak pergi, kau tahu ke tempat tu? Tak adalah. Aku tahu menyesalkan kau je terpaksa ambil cuti kan? Aku dah ambil cuti dah pun. Hah? Jauh ke tempat tu, Sarah? Taklah. Dekat tepi hutan tu je. Tu Pak Mael, dia pekerja maintenance kat sini. Dia macam je dia pandang aku. Dia sok kat engkau lah tu. Ish, mulut. Eh, dah lah. Jom kita check in. Aku ingat Sarah dah beritahu kamu, Mael. Mereka tu orang surat khabar. Nak tulis tentang... Itu kan kerja polis. Dia orang nak masuk campur apa hal? Aku tak fahamlah dengan kerja mereka tu. Kamu tanyalah dengan Sarah sendiri. Aku tak nak perkara tu jadi kecoh. Sarah kata kamu tak bersalah bila polis bebaskan kamu. Tak kisahlah siapa yang salah. Pak Mail. Sarah, kau suruh kawan-kawan kau tu balik. Diorang tu semua kawan-kawan Izzuan. Pak Mail sanggup ke nak buat macam tu? Kan Mak dah cakap, kamu ni dekil. Mak kenal sangat dengan Pak Mail tu. Kan kampung Izzuan. Dah tentulah Dani akan rasa lain bila kau kat sini.
Dah 3 tahun, Nelly. Buat apalah nak ingat benda yang dah lama tu. Kau ni kan tak faham langsung perasaan lelaki. Dan itu sebenarnya cemburu. Nak cemburu dengan orang yang dah mati? Ha? Stephanie, bila kau datang kat sini, dah tentulah Dani akan syak kau teringatkan arwah. Aku tak sejak itulah, Jack. Aku dengan Izzuan kawan baik. Kalaulah aku tahu dia cinta kali, ya. Tak sanggup kau bangkan cinta kau semata-mata kerana dia. Apa kau nak fikir buruk pasal aku? Ha? Yalah. Sebab aku dengar kisah cinta korang ni macam cerita Hindustan tau. Lantaklah kau nak fikir apa pun. Yang penting apa yang aku fikir dengan kau fikir lain. Habis yang kau asyik membebel je tu kenapa? Ini. Ada lagi ke nak baca cerita-cerita misteri macam ni? Ha? Ini tukar topik nampak. Kenapa kau tak percaya? Satu isu majalah aku tu jual lebih 100,000 tau. Kalau kau tak percaya, kau boleh cek aku punya akaun. Aku tak tipu. Hey Stephanie, kau memang tak tahu Izzuan sebenarnya cintakan kau. Tak, aku memang tak tahu langsung. Jack yang beritahu aku. Tapi bila aku nak jumpa dia nak kepastian semua tu, Sarah telefon aku. Dia beritahu Izzuan kemalangan. Macam mana? Dapat internet tak? Tak ada. Nak cuba ni. Sini je. Apa dia? Sinilah kejap. Ya, jap. Cepatlah. Kau bawa tak apa yang aku bawa? Bawa apa? Ni bawa kemenyan kan? Haalah. Tak payahlah tegur.
Ini maknanya amaran kat kita. Dani, ini mungkin kebetulan je. Kebetulan apanya, Steph? Darah ayam tu panas lagi, menitik lepas tu. Habis, sampai nak bahayakan diri sendirilah. Macam tu. Kenapa kau takut? Fikir pakai kepala otaklah, Jack. Hei, kita datang jauh-jauh ni, takkan nak batalkan assignment kita. Apa ni? Tak best lah macam tu. Aku dah survey dah. Aku dah tanya orang-orang sini. Dia cakap Pak Mai tu ada kaitan dengan kes pembunuhan ni. Jadi kau syak semua ni perbuatan Pak Mai lah. Ha? Aku tak cakap pun macam tu. Aku nak kita batalkan sekarang kau lah. Eh, hey, Dani, kalau kau takut, tak apa macam ni. Kau tinggal je kat sini diam-diam. Kau jangan risau. Aku boleh ambil gambar untuk step. Hah? Dahlah. Korang ni nak gaduh ni pasal apa? Hai. Eh, semua dah siap dah? Macam mana malam tadi? Okey. Okey. Macam tak okey je. Kita orang semua dah siap dah. Cuba tunggu kau je. Ya ke? Eh, dahlah. Kau lambat pula. Jom. Macam mana kau yakin sangat pembunuhan ini ada kaitan dengan amalan kuno? Patung jerami. Patung jerami? Kononnya dulu ada sepasang kekasih mati bunuh diri. Macam Romeo and Juliet tu. Adat tak benarkan dia berkahwin. Jadi, dia orang buat sepasang patung jerami untuk puja patung tu. Yalah, patung tu dapat tutup bela kematian dia orang. Jadi, kau percaya? Kan aku cakap, tu kepercayaan kuno je. Jauh lagi ke? Hai, kau takkan dah penat kot? Tak adalah penat sangat. Macam mana boleh dikaitkan dengan Pak Mail tu, Sarah? Karakter Pak Mail tu, dia tu macam misteri sikit. Tak banyak cakap. Muka pun semacam je. Entahlah, orang cakap dia mengalami tekanan perasaan lepas anak dia meninggal. Kesiannya. Anak Pak Mail kawan kita juga tau. Siapa? Izzuan. Dekat sini ada berlaku satu kematian. Tak heranlah kau tempat macam ni. Dah tentunya banyak binatang buas. Tapi binatang buas tak pandai nak bawa patung jerami. Ada kau orang jumpa patung jerami tu? Pak Mail. Sebab tu lah orang syak dia. Dia orang ada dengan Pak Mail tengah cari akar kayu. Kau kata Pak Mail kerja kat resort? Waktu hari cuti, dia orang cari akar kayu. Habis? Pak Mai cakap apa bila orang kampung syak dia? Tak. Dia buat selamba je. Dia buat tak tahu je. Dani, Sarah,
Jack dengan Steph mana? Ini yang aku tak suka ni. Kau relax boleh tak? Kau risau macam ni aku lagi takut. Alah, dan ni cemburu lah tu. Step dengan Jack hilang serentak. Hey, ni hutan lah Sarah. Aku tak ada masa nak menggurau lah. Kau takut kawan makan kawan ke? Jack mana? Entah. Dia bukan dengan aku pun. Kita datang berlima gerak berlima lah. Nak berpecah buat apa? Eh, aku tinjau kawasan ni je pun. Lain kali nak pergi mana-mana cakap. Macam mana Pak Ain ada kat sini? Oh, aku tu jumpa dia tadi. Cari akar kayu. Elok kau bawa kawan-kawan kau keluar dari sini. Pak Mael. Pak Mael mahir kan kawasan hutan ni? Boleh tak Pak Mael ikut kita orang? Nanti kita orang bayar. Come on, come on. Eh. Aku nak ambil gambar dah. Kamu awak nak ke mana? Tempat penemuan mayat kedua. Aku hantar kamu ke sana. Tapi kamu awak kena dengar cakap aku. Jangan pecah. Pakcik tu boleh terlibat dengan kita. Tahu. Kau yang banyak buat hal, mesti kau suruh dia kan? Hey Jack, aku yang jumpa dia. Orang mesti tak percaya dengan aku kan? Kalau tak, kenapa kau ajak Pak Ma'in ni? Aku cuma risau. Aku risau dari dengan Jack tu. Sebab itulah aku ajak Pak Mael ikut. Kenapa pula dengan dia orang? Eh, kau tak perasan ke? Orang tu tak suka antara satu sama lain. Kau tak kisah ke Pak Cik tu ikut? Aku tak kisah buat apa. Dia kan tahu pasal hutan ni. Dia tu kan Bapak Izwan. Kau tak rasa apa-apa ke? Ha? Aku lagi risaukan kau lah. Besar pula. Kau ingat aku tak tahu yang kau suka Stephanie? Aku kenal kau lah. Merepeklah kau ni. Mariam. Kak Mariam cari Sarah ke? Pak Mael. Pak Mael? Pak Mael tak kerja hari ini. Dia cuti. Inilah yang aku risaukan ni. Kenapa Kak Mariam? Sarah dan kawan-kawannya nak tulis cerita pasal orang yang kena bunuh tu.
aku risau Pak Mail tu nak ikut dia orang. Pak Mail tu bukannya suka Sarah bawa kawan-kawannya sekali ke situ. Tadi aku ke rumahnya, Pak Mail tak ada di rumah. Tak ada di rumah? Tengoklah. Belum apa-apa lagi dah kena perangkap. Tak apa lagi yang Pakcik Pasal nak bunuh kita orang semua ni. Eh, mulut kau boleh diam tak? Pakcik yang pasang perangkap tu kan? Au, sakitlah. Aku sendiri pun tak tahu macam mana jerat tu ada di situ. Jalan tu setiap minggu aku lalu untuk ke bukit. Habis kalau bukan Pakcik yang pasang, siapa lagi? Sarah jauh lagi ke? Tegak macam ni sampai ke sudah, aku tak akan selesai. Sarah! Ha, Sarah, mana? Kalau kau syak aku macam tu, apa makna kau tak percaya kat aku? Aku cuma ingatkan dia. Jack tu kan kawan kuliah kita. Yang makan kawan tu. Kawan tau. Eh, aku kurang senang untuk Ayu. Tahu. Tapi itu kan ayah Izwan. Kenapa kau nak kaitkan dengan orang mati ni? Eh, aku kesallah dengan kau ni. Semua orang kau nak syak. Kenapa kau buat Pak Mail sekali? Aku cuma nak tembual dia sebab dia ada kat tempat kejadian tu. Tu je. Makin membara gelora di hati. Mayat kedua jumpa di sini. Berkecai. Pak Mail pasti ke? Ini memang perbuatan binatang buas. Memang binatang. Kalau manusia tak sekejap itu. Saya dah kata dah Pak Mail. Diorang hanya tak percaya. Habis tu kenapa dekat setiap tempat pembunuhan ada patung jerami itu? Patung jerami itu wujud selepas pembunuhan. Semasa penemuan mayat, tak ada pun patung jerami di situ. Oh, maksud Pak Mail? 3-4 hari selepas penemuan mayat, barulah si pencari akar kayu itu jumpa dengan patung jerami. Patung jerami itu patung betul ke tak? Maksud saya, patung tu memang patung betul ke atau bayangan orang yang jumpa je? Tapi patung jerami tu ada dekat rumah Pak Mail kan? Patutnya patung tu serah kepada polis. Kamu orang rehat sini, aku cari air. Eh, Pak Mail tak apa. Saya ada. Sekejap, aku nak buang air. Aku risaulah Jack dengan Pak Mai. Aku ikut. Tak payah. Kawan tunggu sini. Aku jalan-jalan kat sini ambil gambar tiba-tiba buat kau. Eh, jomlah kita. Dia orang tunggu kita. Ustaz, tunggu sekejap. Aku nak cakap sikit dengan kau. Kau tak rasa sebesalah ke bila dapat tahu bapa yang sakit jiwa lepas Izwan mati?
Ini semua takdir, Jack. Izzuan mati sebab dia kecewa dengan kau. Aku tak tahu pun yang dia cintakan aku. Stan. Kau rasa Dani tahu tak? Lepaslah! Kan datang sini nak seronok-seronok buat kajian. Jadi macam ni pula. Jadi apa? Iyalah. Masing-masing nak tuduh sesama sendiri. Hei, tak seronoklah macam ni. Kat sini. Bukannya ada orang tengok pun. Oh, Sarah. Mana diorang? Tak jumpa. Bukan ke kau, bukan Pak Mael dengan Jack dah sampai ke? Pak Mael mana? Hah? Pak Mael mana? Jack. Mana aku tahu? Aku dah cakap dah, orang tua ni buang masa kita je. Hey, kita nak terus cari Pak Mael ke? Ini hutan dia lah, dia mana boleh sesat. Kita yang sesat. Hey, kau cakap kau tahu tempat ni. Tapi kita dah melancong jauh waktu cari Pak Mael. Habis tengah pada. Hey, ini semua salah kau tahu. Apa kau dah buat ke dia? Aku buat apa? Mana tahu kau yang bunuh dia? Kau kan tak suka dia? Eh, bunuh kena jaga sikit-sikit. Kau kan marah kat dia? Sebab dia nampak engkau ambil kesempatan terhadap aku. Kau
Kak Mariam. Kak Mariam pergilah balik dulu. Saya nak buat kerja pun tak senang. Aku tak akan balik selagi dia orang belum balik lagi. Takkan Kak Mariam nak tunggu kat sini sampai satu hari? Aku risau, Wahab. Aku risau. Kita buat aduan polis? Aduan polis apanya? Kan mereka sendiri yang nak masuk hutan. Pak Mail tu... Lagilah bagus kalau Pak Mail tu ada. Hutan tu, tempat dia. Lagilah dia orang tak sesat. Dani, aku nak minta maaf. Bukan aku tak nak bagi tahu kau, tapi aku takut kau dengan Jack bergaduh. Lagipun Pak Mail memang tak suruh bagi tahu. Okey, aku minta maaf. Memang aku yang salah. Tapi aku tak ada niat pun nak buat benda yang tak baik pada Steph. Aku cuma acah aje. Acah, kan? Sudah, Jack. Dah, Jack, dah. Sabar. Sabar. Woi, sudahlah. Patutnya kita cari jalan keluar, bukan bergaduh macam ni. Dah petang sangat ni, Wahab. Dia orang tak balik-balik lagi. Aku risaulah. Macam ni. Nanti saya pergi jumpa Pakcik Mail. Aku dah pergi rumah Pak Mail tadi. Dia tak ada di rumah. Dia orang tak cakap ke mana Pak Mail pergi? Dia orang cakap pagi-pagi lagi Pak Mail dah keluar. Kak Mariam, nak pergi mana tu? Balai polis. Hey, Pak Mail macam mana? Takkan kita nak biarkan dia macam tu je? Jomlah kita cari dia. Nak cari kat mana lagi? Kita pun tak tahu lagi arah tuju kita ni, tahu? Kau cakap kau biasa dengan tempat ni, Sarah? Dah lah. Dah nak petang ni. Jom, Sarah. Jom. Kita bermalam kat sini je lah. Bermalam kat sini? Kau gila ke? Tak nak lah aku. Dalam tempat ni macam seram je. Jomlah. Makin membara gelora di hati. Mana ada talian kat sini? Buat masa kau ke? Manalah tahu kot-kot ada talian kan? Apa
kalau engkau tak nak maafkan aku. Jadi aku dah minta maaf dah. Alif, kau pergi sungai, kau temankan aku sekejap. Tak naklah aku. Kau tu bukannya boleh percaya sangat. Salah cek pergi sungai seorang tu. Jom kita pergi. Sampai lari daripada aku. Ha? Kata kawan. Hei Sarah, tak apa ke nak biarkan Dani dan Jack berdua je kat sana? Eh, lantak dia orang lah. Dia tu dah besar dah. Eh, kau cakap memanglah senang. Eh, takkanlah masa macam ni pun dia nak bergaduh juga. Anak layan sangat cemburu dia orang tu. Jomlah. Semua kau nak layan. Eh, apa pula aku? Dia orang kan kawan kita. Kan aku tak layan, dia orang ingat aku. Sumpah. Dah. Aku nak jalan dululah. Macamlah dia ni. Sarah. Aku tak tahulah kenapa cik buat aku macam tu. Sarah!
ni cakap Jack ni? Dara! Jahat-jahat aku. Tak buat kerja bodoh macam ni. Habis tu siapa yang buat? Takkan kita orang yang buat? Hey, kau sendiri nampak kan? Ni semua dah dirancang. Perangkatlah ni. Siapa yang rancang? Aku. Hei, entah-entah Pak Mael yang rancang semua ni. Tak mungkin. Habis tu siapa? Dani. Baik kau terus terang aku. Kau yang bunuh Jack, kan? Kat mana kau suruh mayat dia? Hei, aku cakap aku tak buat, aku tak buat lah! Terus terang aku! Kau nak suruh aku cakap apa? Kau nak suruh aku mengaku? Ha? Kalaulah kita bagi tahu polis awal-awal, tentu polis boleh cari mereka. Saya tahulah. Memang salah saya. Tapi Kak Mariam, Kak Mariam rasa sanggup ke Pak Mael buat macam tu pada mereka? Pak Mael tu gila. Dia tak gila. Dia cuma pendiam. Saya tahulah sebab tiap-tiap hari saya kerja dengan dia. Suka hati engkau lah. Siapa lagi keluarkan Dani? Dia memang cemburukan Jack. Dani cemburukan Izwan. Lepas tu cemburukan Jack. Otak dia dah tak betul. Nanti dengan kita-kita dia bunuh. Maafkan aku, Sarah. Aku tak tahu pun yang kau cinta kat aku. Takkan kau tak tahu? Sejak kecil lagi kita kawan, kan? Aku anggap kau tak lebih daripada seorang kawan. Aku minta maaf, Sarah. Aku cinta kau orang lain. Siapa? Stephanie. Stephanie. Dah lama aku cintakan dia. Kau dah terus terang dengan dia ke? Belum lagi, Sarah. Entahlah, aku tak berani. Aku tak ada kekuatan lagi nak bagi tahu dia. Aku ingatkan bila kita habis belajar nanti baru aku nak putus serangan dia. Kalau betul kau cintakan dia, lebih baik kau terus terang cepat. Kenapa kau cakap macam tu? Sarah? Sebab dia cintakan Dani. Malam jadi igawan, bilakah mimpi ini menjadi nyata? Tak relaku seperti patung cinta, diam tanpa bicara, membisu selamanya. Ku ingin luahkan segala
aku mahu kau lupakan Izwan. Izwan dah mati. Sarah, dia tetap hidup dalam jiwa saya. Kau menyaksikan diri kau sendiri. Mama ibu sama kan? Masih tak dapat terima kematian Izwan. Tak nak tidur sini malam ni. Aku takutlah. Aku takut Dani buat hal. Aku nak percaya. Kalau kau masih syak aku, bila masa aku nak pasang perangkap tu? Kalau kau nak bunuh Jack, kau tak perlu nak pasang perangkap. Kau tikam je dia. Kau jangan percaya kat dia orang lah. Aku tak buat semua tu. Kalau betul Pak Mail yang buat, dia takkan bawa kita ke sini. Sarah, tak ada sebab Sarah nak buat semua ni. Sarah, kita pergi daripada tempat ni. Aku takut ni. Aku rasa kehilangan Jack ada kena mengena dengan kepercayaan kuno. Kau jangan, Sarah. Mesti ada kaitan dengan sumpahan patung jerami itu. Dahlah, Sarah. Kita pergi je lah daripada tempat ni. Aku takut ni. Kita bertiga jangan berpisah, boleh tak? Kenapa? Kau rasa Dani ke yang buat semua ni? Sebenarnya apa yang berlaku, Step? Aku tak tahu. Aku dah tak boleh percaya sesiapa dah ni. Aku tak kisah. Aku nak pergi juga. Tak kisahlah apa nak jadi. Aku gila ke malam-malam buta ni. Cerita misteri lah, mencabar. Kan? Ada lagi ke orang nak percaya cerita-cerita misteri macam tu? Ini zaman IT lah, ya? Aku bukan sahaja buat cerita misteri. Okey, aku buat cerita yang berkaitan dengan amalan kuno. Okey, kita bongkar kepercayaan lama. Ha? Silap-silap kau buat cerita misteri ni, Jay. Kau mati dalam misteri nanti pun kau tahu. Macam mana? Mulut kena cepat sangat, kawan. Ha? Boleh tak kalau kau
kau cakap benda yang positif. Ni asyik nak fikir negatif je. Sejak hari bulan memang kau yang misteri. Aku gurau je, aku cakap je. Kau ni. Aduh. Pak Mail. Pak Mail. Pak Mail. Kamalia buat apa kat sini? Aku tengah tunggu dia orang. Manalah tahu kalau dia orang dah balik. Kalau dia orang dah balik, saya bagi tahu Kak Mariam lah. Saya pergi rumah Pak Mail. Dia ada di rumah? Tak ada. Tapi saya nampak ada banyak patung jerami kat rumah dia. Jeram. Aku yakin semua ni dah dirancang. Untuk apa aku rancang semua ni? Itu aku tak tahu. Hey, aku ni pun susah payah kau. Tolong korang. Aku pula yang kena. Hey, aku tak tuduh kau. Aku cakap semua ni dah dirancang. Tak bercakap kau tu. Macam nak tuduh aku pula. Jom pergi kau. Kau ikut aku. Hei, kau jangan dengan dia ni. Hei, kau jangan percaya dengan dia ni lah. Percaya kat aku. Kau jangan ingat kau boleh lepas lah. Awal lagi tak sedap hati. Tak mungkinlah Sarah yang buat semua ni. Lepaslah. Hei, aku sayang kat kau lah. Takkanlah aku nak cedera dengan kau. Yalah, tapi kau tu terlalu cemburu. Tak mustahil kalau kau hilang pertimbangan. Ya, memang aku cemburu. Tapi tak adalah sampai nak membunuh. Siapa ni? Thank you.
Mat. Ke mana kita nak lari ni? Ha? Kita kena cepatlah. Ni aku tak lihat arah dah ni. Darah. Aku dah agak dah. Orang mesti lalu dekat sini. Bukannya Pak Mai saja yang mengalami tekanan perasaan. Sarah pun macam itu juga. Sebab itulah aku risau. Dia bawa budak-budak itu ke hutan. Saya tak faham keadaan sebenarnya ni, Kak Mariam. Sarah cintakan Izwan. Sejak kecil lagi dia sukakan Izwan. Kehilangan kau sebab aku cinta dengan kau. Saya buat patung ni untuk awak. Kerana cinta
kenapa saya nak buat pinggan patung jerami macam ni? Awak tak suka ke? Tak. Tak apalah kalau awak tak suka. Sekarang, mana ada orang nak main patung macam ni? Patung ni maknanya saya dengan awak. Yang lelaki tu awak, yang perempuan ni saya. Tapi kau tak cintakan aku. Kau cintakan tapi. Tapi dia tak cintakan kau. Dia cintakan Dani. Bukan salah aku. Aku tak tahu pun Izwan cintakan aku. Kalau aku tahu, aku sanggup buka bantu Izwan. Dia kawan baik aku. Sarah terpaksa dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Selepas Izwan mati, dia marah jauh. Dia marah dengan kawan-kawannya. Dia pernah ugut nak bunuh mereka. Dia tuduh kerana mereka Izwan mati. Izwan mati sebab kau. Dia kecewa tengok kau dengan Dani. Kau jangan salahkan aku dengan Steph. Memang kau yang salah. Sarah, kalau kami yang salah, Sarah, kami minta maaf. Cuma dah korang yang boleh maafkan semuanya. Sarah, jangan macam ni, Sarah. Aku dah janji, Mai Suhan. Aku kena tuntut beda. Kau dengan Dani. Kata Mama ni, kematian Ria dekat hutan sebab kami datang puas. Tapi aku yang cakap, aku yang letak patung jerami. Biar semua orang ingat ni kepercayaan kuno. Aku dah agak semua kau yang buat. Memang aku nak bunuh korang. Dia kena libatkan dia dengan Jack, kenapa? Siapa suka bawa dia orang? Kepada kau! Lari cepat! Cepat!
kau tu. Hana, kau janganlah lemahkan semangat aku. Hebat percintaan korang, kan? Kau tengok patung jerami itu. Lepas ni korang pun akan kaku macam patung tu. Kau jangan buat gila, Sarah. Kau buat aku gila. Kau buat aku gila! Aku gila. Ini semua takdir, Sarah. Kau kena terima. Mati dah sama kamu, Fani! Sebab itu, Izzuan!